Menurutku, kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Dan pintu keluar masuk dari alam tersebut berada di desa Gayam. Kalau semua itu bisa menghentikan gangguan mereka kepada rakyat Malwapati, aku sangat setuju sekali. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut guru, sebaiknya Gusti Prabulah yang melakukannya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Ajisaka yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Rupanya ada persamaan dendam mereka dengan siluman serigala. Betul, Gusti. Sebenarnya Kaladama itu makhluk polos dan sangat jujur. Mereka tidak kenal kebohongan. Mungkin siluman serigala itu yang telah menyebarkan cerita bohong. Memfitnah Gusti, sehingga Kaladama itu terpengaruh membenci Gusti Prabu. Ya, itu masuk akal. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekel, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Itu bintang lingga yang kamu ceritakan, Galuh. Lihat. Iya. Iya, betul, Gusti Prabu. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 11. Dan membentuk gugusan bintang. Betul. Ya, oh itu rupanya. Yang di tengah itulah. Yang dibongkar anak si Bolem. Kang, Wong Agung lewat, Kang. Itu. Mana Wong Agung siapa? Kang, mana toh Wong Agungnya? Mana? Mustahil kalau Wong Agung mau datang ke desa kita. Kalau wanita desa kita cantik-cantik, mungkin. Arah kemana mereka tadi ya? Ke rumah Ki Bekel. Bersihkan rumah dekat batu lingga yang dipindahkan oleh siapa namanya? Si Bolem. Iya. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim akan mengembalikan para Kaladama itu ke alamnya. Karena upacaranya akan diadakan nanti malam, maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Rumah Bolem dekat dari sini? Dekat, Gusti. Thank you.
melamun, Liwa? Guru, saya sedang menunggu guru. Gusti Prabu dan Gusti Patih sudah berada di sini. Aku tahu, Liwa. Sebentar lagi rombongan Kaladama sampai di sini. Gusti Prabu Dewata Cengkar sedang menariknya kemari. Tapi sekarang guru kemari. Nanti Dewata Cengkarnya... Oh, iya. Nanti kalau sudah dekat Batu Lingga, saya akan memberitahu kamu, Suliwa. Makin lama makin aneh kelakuan Gusti Prabu. Sudah 12 kali beliau menabrak pohon. 14. Apa bisik-bisik? Kalian mengira aku seperti makhluk tolol? Ya. Aku sedang memohon pertimbangan kepada yang mau reksa hutan dan alam ini. Dan penguasa itu ada di dalam pohon ini. Ampun Gusti Prabu. Hamba cuma mencemaskan langkah Gusti. Karena sudah 14 kali Gusti Prabu menabrak pohon. Kami berbisik-bisik mencemaskan kesehatan Gusti. Aku yang sedang mencemaskan kalian. Apakah Dewata Agung mau memaafkan perbuatan yang telah kalian lakukan? Menyalahi sumpah dan menyakiti manusia. Aku sengaja menabrak pohon, menyiksa diri, supaya yang bau reksa kasihan dan mau membantu aku memohonkan ampun kepada Dewa atas semua kesalahan yang telah kalian berbuat. Ayo berangkat lagi. Belum datang, Kakak? Sebentar lagi. Lo, sebaiknya kamu di dalam saja. Baik, Kakak. Ah. Lakukan upacara buka pintu. Baik, Gusti. Ayo. Jangan masuk dulu sebelum aku selesai bersemedi. Nah, mulailah. Cepat, Suliwa. Mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Gusti Prabu, mereka sudah siap. Mari kita berangkat. Ayo, sekarang. Oh.
mengetahui kalian. Pulanglah satu demi satu. Lingga ke lubang itu. Semuanya seperti mimpi. Tiba-tiba muncul makhluk seperti raksasa yang mengaku sebagai penduduk asli tanah Jawa. Kemudian muncul Prabu Dewata Cengkar. Menurut Eyang Suryapati, ini semua adalah teguran dari Dewata Agung. Supaya kita lebih memperhatikan masalah hak orang lain. Hak orang lain. Iya, ini menarik. Karena lebih banyak orang yang suka bicara tentang hak. Tapi, hak kita, hak dirinya sendiri. Sementara itu yang membicarakan hak orang lain, nyaris tidak ada. Betul, Gusti Prabu. Banyak orang mengatakan hak untuk bisa jadi kaya raya. Tapi tidak pernah membicarakan hak orang lain untuk tidak dimiskinkan. Kamu makin pintar bicara, Galuh. Sejak kamu datang, kamu belum pernah menjenguk Gusti Permaisuri? Mungkin lusa, Gusti Prabu. Hamba takut disuruh tinggal lama di sini. Kalian harus membalas kematian yang menyedihkan ini. Balas perlakuan Angling Dharma kepada kalian. Aku harus menemukan cunduk sakti dan tongkat tenungku. Dan menemui Bamana Sarga untuk menghidupkan kembali kalian. Syat! Syat! Wirat, kita istirahat dulu ya. Kakiku sudah tidak kuat. Kata Nyai Dewi, jangan pernah kita membayangkan jauhnya jarak. Tapi bagaimana kita melewati pohon di depan kita? Iya, Wirat. Tapi kalau perut kita lapar, jarak yang dekat jadinya jauh. Lagian, kamu tidak lapar, Wirat.
Lapar sih, Bibi cantik deh. Ayo. Bibi, ayo Bibi naksir ya sama orang itu. Shh, ayo makan. Wirat, menurut kamu pendekar yang naik kuda tadi tampan atau tidak? Kalau tampan memang kenapa? Ya, tidak apa-apa. Bibi kan cuma tanya, Wirat. Biar tampan, tapi kalau ilmu kanuragana cetek, buat apa? Siapa tahu dia sakti mandraguna. Bibi mau meninggalkan saya? Mau sama pendekar itu? Kok kamu ngomong begitu? Bibi kan cuma tanya. Habis, sepertinya Bibi kepingin sekali sama dia. Dari mana kamu tahu? Dari mata Bibi. Kok diam? Benarkan Bibi jatuh cinta sama orang itu? Bibi tidak mau bicara apa-apa lagi. Malas! Wirat kalau bicara, selalu menyakiti perasaan Bibi. Bibi tidak mau. Buat apa kita jalan bersama kalau Wirat selalu menyakiti Bibi? Maafkan Wirat, Bi. Wirat janji tidak akan menyakiti Bibi lagi. Benar? Bagaimana kalau ternyata Wirat menyakiti Bibi lagi? Bibi boleh meninggalkan Wirat, biar Wirat mati. Loh, kok mati? Iya, kalau Wirat ditinggal Bibi, Wirat pasti mati. Dan tidak akan ada lagi yang menyayangi Wirat selain Bibi. Wirat... Ada apa, Daru? Sekedar hati-hati, Tuan. Kelihatannya ada tamu yang tidak terhormat. Ayo! Yeah!
Dengar, Wirat. Ada yang sedang bertarung, Bi. Jangan-jangan dia. Siapa? Kita lihat, Wirat. Sepertinya tidak jauh dari sini. Ayo. Saja, Bi. Mimi. Jagoan kamu ya. Nini, terima kasih telah menolong kami. Saya dan adik saya sedang kebetulan lewat dan sudah menjadi kewajiban dari murid perguruan kami untuk menolong mereka yang sedang terjepit. Oh iya. Nama saya Anantandaru. Saya pengawal dari juragan Mahojawala dari Jepara. Saya Lokahita dan itu asuhan saya, Sudah Wirat. Jadi kamu sudah sebatang kara. Ya. Sekarang tinggal Bibi Lokahita yang mengasuh saya. Kalau dia pergi sama lelaki itu, maka saya benar-benar sebatang kara. Wirat, kamu sudah janji kan? Janji bisa mungkir. Kenapa nih? Itu Wirat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Maaf. Maaf, Tuan. Oh, ini bibi pengasuhmu, Wirat. Iya. Maaf, Tuan. Ayo, Wirat. Wirat. Kok kamu bicara seperti itu? Seorang pendekar adalah seorang satria. Dan seorang satria tidak pernah ingkar janji. Atau mungkin kamu ingin seperti pendekar Sudamani, yang jahat dan selalu ingkar janji. Iya. Aku ingin seperti Biung Saroya. Ya, begitu memang seharusnya, Wirat. Daru. Iya, Tuan. Kelihatannya anak itu menyenangkan sekali. Iya, Tuan. Bagaimana kalau dia kuangkat sebagai anak? Sebab istriku Nyai Sukerti ingin sekali mempunyai momongan. Kalau memang begitu, tidak ada salahnya kalau gadis pengasuhnya juga dipekerjakan di tempat kita. Ilmu kanuraganya luar biasa tinggi, Tuan. Iya. Kita berdua berutang nyawa pada mereka berdua. Kamu berjiwa besar. Mau mengakui kehebatan orang lain. Nini. Ha!
Ada apa, Segawon? Aku sudah tidak punya hutang apa-apa lagi padamu. Kali ini aku yang menghutang padamu, Sarga. Apa? Turunlah dulu, atau perlu aku naik ke atas? Badanmu bau. Ketiga putriku mati, Sarga. Hah? Mereka dibunuh oleh Angling Dharma dan patihnya yang bernama Batik Madrim. Kurang ajar. Padahal aku sudah naksir sama Dewi Kenanga yang kulitnya halus dan putih seperti loba. Dia yang matinya paling sengsara, Sarga. Hah? Lebih kurang ajar lagi. Terus, maksudmu datang kemari? Tolong hidupkan kembali mereka, Sarga. Mereka harus membantuku untuk menghancurkan negeri Malwapati. Dan kalau perlu, menguasai negeri itu. Tolonglah, Sarga. Tengkoraknya masih ada? Aku sudah mengumpulkannya, Sarga. Apa upahnya? Sarga, kamu bicara seperti kepada orang lain saja. Aku kan sudah seperti saudaramu sendiri. Untuk sihir yang bisa kamu lakukan, apa pantas menerima upah? Sarga, mestinya kamu bilang, kalau kamu berhasil menghidupkan tiga putriku, kamu boleh pilih satu. Mestinya kan begitu. Aku tidak pernah bisa memaksa anak, Sarga. Kalau anakku ada yang mau, silahkan kamu ambil. Kalau tiga-tiganya mau, ambil tiga-tiganya. Segawon, aku kenal kepadamu. Sampai kutu-kutu di kepalamu. Siapa yang bisa percaya kepada mulut busukmu? Duniamu, dunia kebohongan. Tidak ada secuil pun kebenaran yang pernah kau sampaikan. Hei, kecuali bahwa ketiga putriku tewas. Dan bahwa yang membunuh adalah Angling Dharma. Segawon! Segawon! Aku perlu darah serigala betina. Nih, pakai ini. Segawon Lanang, mana darahnya? Oh!
kawan. Aku berhasil. Ternyata kalian cantik-cantik. Kamu mau menjadi istriku? Hah? Kamu juga. Sekawan, ternyata ketiga putrimu mau menjadi istriku. Sampai-sampai tidak bisa lagi membedakan daging segar dengan daging busuk milik manusia cebol itu. Thank you.